Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ketinggian Bendung Katulampa 240 cm hujan dalam status siaga 1. Dihimbau kepada warga sepanjang bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap bahaya banjir. Kami ulangi kembali. Selamat malam. Kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, ketinggian Bendung Katulampa 240 cm hujan dalam status siaga 1. Dihimbau kepada warga sepanjang bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati terhadap bahaya banjir. Terima kasih. Siaga 1 Ciliwung yang di Jakarta, siap-siap. Buat teman-teman udah siap-siap ya, pasti datangnya malam ini jam 8-an lah, jam 7. Iya, yang buat di Jakarta teman-teman. Bendungan Katulampa udah siaga 1. Hari ini 21 September, hari Senin. Hari dilaporkan jam 6 oleh Pak Andi, penjaga bendungan Katulampa, bahwa bendungan ini siaga 1. Ketinggian airnya berapa Pak Andi tadi? 250. Nah, sempat bertahan cukup lama, sekarang alhamdulillah sudah turun lagi. Tetapi mohon agar warga Bogor yang berada di lintasan sungai Ciliwung, ada 13 kelurahan, agar waspada. Saya juga baru saja kontak dengan Pak Gubernur DKI untuk menyampaikan agar semua waspada. Mudah-mudahan air cepat menurun, tetapi semua tetap waspada, siaga, dan insya Allah bisa diatasi bersama. Terima kasih. Asalnya mobil. Mobil palit. Wah, mentol di dia mobil mah. Mobil palit. Wah. Mobil palit.